kolam berenang sama bos-bos bertiga itu beneran. Gua kan yang artis ya, gua yang bosnya, dia yang gua gaji ya. Aduh, bener-bener rapi amat nih, ya. Masa nyuruh-nyuruh deh, tukar-tukar peran. Mas, Bil, masih lama. Ini bos, lagi diisi bos. Nih, gua ada tawar-tawar di kuning, gimana sih? Kan kolam berenang gimana? Gua kan gatel-gatel ntar, Mil. Aduh, terus gimana bos? Jangan lagi tiga daunnya, Mil. Sumpah gue udah capek. Gue udah gak mau jadi asisten lagi. Permasalahan itu, ini udah keterlaluan. Emang kita harus kembali ke hakikatnya lagi, guys. Dan habitatnya lagi. Gue gak mau punya bos kayak begitu. Tidur aja. Ini malah tidur-tiduran, santai-santaian, kerjaan belum kelar, gimana sih? Astagfirullahaladzim, gimana sih orangnya? Demet, gue udah gak mau tuker-tuker peran begini. Udahan! Gak mau tuker-tuker peran apa ini? Emang lapar? Enggak, gue sekarang gue mau jadi Raffi Ahmad. Gue udah gak mau lagi jadi Mary Sadili. Sekarang gue tuker lagi ke lu. Sekarang gue lapar, gue mau makan. Lu bikinin gue makan, lu beliin gue makan. Gue gak mau tahu. Yaudah, gue pesenin nih sekarang. Cepetan! Jangan lama-lama! Cepetan, saya uangkan. Iya. Cepat. Iya. Lepas sini. Capek banget, guys. Aku udah gak mau jadi asisten. Aku mau jadi artis. Aku mau. Cepat. Kita tanya Billy nih, gimana dia rasanya jadi ompong? Kalau gue sih gak sanggup, tapi gue gak tahu dia. Woi. Bill. Lu gimana rasanya jadi si ompong? Gua sih ga sanggup, gua pengen jadi diri sendiri deh kalau begini caranya. Capek jadi ompong, ternyata jadi asisten juga capek, ah. Iya kan jadi asisten? Jadi, dua-dua juga capek, kita juga capek kan kerja. Terus asisten juga capek, kita satu soalnya semangatnya saling bantu deh. Kalau misalkan kita ngerjain sendiri-sendiri memang capek, ah. Ya udahlah, kita mendingan balikin lagi ke normal lah. Yang penting kan kita udah tahu susah jadi asisten, kita harus menghargain asisten, ya kan? Si Mary sih ngelunjak dia, kayaknya dia balas dendam ke gue. Si Mary kan... Kalau Mary ngelunjak, kalau si Opo ngelunjak tuh.